Ini kita sambunglah cerita tiga semalam. Semalam kita dah tengoklah sikit. Dan hari ini kita continue lagi lah sampai saya tak pasti boleh habiskan ataupun tak. Tapi kita cubalah. Kena rushing sikit lah. Sebenarnya ada banyak chapter lagi ni. Kita ada 8 chapter. Sekarang baru chapter 3. Minggu ke-6 agak lewat lah sebab saya ada ketinggalan hampir 2 minggu kelas. So ada time yang saya kena rush, saya kena laju sikit lah. Ada part yang kena laju tu macam theoretical punya part tu yang mana yang kamu perlu baca tu. Mungkin saya boleh cepatkan sikit lah. Cuma bahagian-bahagian yang melibatkan calculation tu kita akan fokus lebih nanti ya. Right, so kita tengok balik, sambung daripada semalam. Semalam kita dah tengok sampai band gap structure semua dah tengok. Intrinsic semiconductor lah. Last malam kita tengok sampai intrinsic semiconductor. Okay, sampai sini tak silap saya semalam. Kita dah tengok sikit introduction to intrinsic semiconductor lah. Ini semiconductor dalaman. Intrinsic kita belajar dua jenis lah. Satu intrinsic, satu extrinsic. Okay, bagi clear dululah intrinsic ni. Apa beza dia intrinsic dengan extrinsic tu. Semalam kita dah tengok. Jadi kalau kau tengok dalam intrinsic ni, mana dia bagi maklumat lah. So dia yang ni tak ada, tak ada campuran dengan atom-atom asing. Dia purely semiconductor lah. Semiconductor yang tulen. So dia intrinsic ni, kalau kata silicon tu silicon saja, atom silicon saja yang ada dalam intrinsic semiconductor lah. So dia okay, yang ni ya, kalau tengok ni kamu tengok ayat ni lah. So intrinsic semiconductor the conduction is due to intrinsic process without the influence of impurities. So dia tak ada campuran atom asing. Impurity tu tengok balik, kita dah belajar sebelum ni chapter 2 benda asing kan. Kita belajar benda asing ataupun atom asing. So dia tak ada lah impurities. Poor crystal of silicon ataupun germanium lah. Ini dia bagi contoh intrinsic semiconductor lah. So dari segi pergerakan elektron merentasi band gap tu pun cuba fahamkan balik. Semalam kita dah belajar. So dia elektron move from valence band, top of valence band, top of valence band to bottom of conduction band. Okay, so malam kita dah tengok band gap. So yang ni lah kamu tengok, fokus pada bahagian, fokus pada bahagian semiconductor lah. So dia kita punya elektron movement ni between gap lah, small band gap yang ada ni untuk bergerak. Dia kena move di antara top of valence band lah. So dia bagian atas valence band ni kepada bagian bawah conduction band. Okay. Itu asas dia lah untuk elektron movement lah. Then, alright, so kita tengok next part is thermal equilibrium, keseimbangan thermal. Okay, apa yang dimasukkan dengan keseimbangan thermal? Okay, keseimbangan tu sendiri maksud dia tak ada external force lah, dia tak ada apa-apa dalam keadaan kamu tak bagi voltage, tak ada electric field, magnetic field ataupun temperature gradient, tak ada perubahan suhu. Maksudnya dalam keadaan normal, kamu tak buat apa-apa pun. So dia semiconductor tu dalam keadaan keseimbangan lah.
kita consider dalam keadaan equilibrium ataupun keadaan yang seimbang. So no external force, actually semua zero lah. Dia punya electric field zero, magnetic field zero, tak ada mechanical stress, no light, okay, no thermal lah, no thermal excitation. Okay, dynamic situation in which every process is balanced by inverse process. Actually, kita ada proses generation untuk electron hole pair. Yang ni maksud dia bila ada pergerakan elektron, movement daripada elektron lah, maksud dia elektron move daripada valence band ke conduction band. So elektron move daripada bottom to top side of conduction band. So yang ni elektron bergerak daripada bawah ke atas. Nah, hole bergerak daripada bawah, daripada atas ke bawah lah. Maksud dia mengisi ruang elektron yang move tadi. Dia ada timbal balik lah, okay, inverse process lah. Dan juga recombination rate lah. Actually yang ni dia punya konsep generation rate equal to recombination rate. Yang ni pun kita akan belajar dalam satu lagi chapter, chapter 5 nanti. Okay, so untuk thermal excitation ataupun thermal agitation, electron and hole exchange energy with the crystal lattice and each other. Maksudnya yang ni bertukar tenaga lah, switch dia punya position between electron and hole. Okay, electron kalau hole ni kita panggil lubang kan, bahasa Melayu. Sebenarnya dia lubang. Okay, so yang electron negatif lah, hole is positive. Then energy, every energy state in conduction band and valence band have a certain probability of being occupied by an electron. Maksud dia ada tenaga dalam conduction band dan juga valence band ni yang berkemungkinan diisi oleh elektron lah. Maksud dia ada kemungkinan untuk elektron move to conduction band lah. Soalnya dia ini kamu tengok balik untuk yang ayat ni, actually yang ni kita refer kepada lebih direct dengan density of state punya definisi lah. Yang ni penting lah kamu nak faham juga ni benda ni. Yang ni actually refer kepada lebih direct dengan DOS lah. Jadi kita akan belajar sejak lagi lah. Okay, kita tengok dari segi analogi ya. Analogi untuk thermal equilibrium. Ini there is a certain probability for electron in conduction band to occupy high energy state under agitation or thermal energy. So ada kemungkinan ataupun kebarangkalian untuk elektron dalam conduction band untuk mengisi paras tenaga yang tinggi lah. Jadi yang ni kita melihat dari sudut analogi, bila elektron tu move, so dia ada kemungkinan untuk mengisi paras tenaga tertentu lah. Bila dia dah cross conduction band lah. Elektron ni bila move from valence to conduction band ni, so dia boleh mengisi paras tenaga ni ya, boleh occupy high energy state under agitation or thermal energy lah. Actually dia ada dalam bahasa ringkas dia vibrating atom lah. Contoh particle ini ditunjuk dalam bentuk gambar rajah lah.
same particle ni kita nak compare dengan dalam dengan movement of electron. Okay. So ini adalah analogi ataupun bagaimana elektron move lah actually ya, untuk thermal equilibrium lah, dalam keadaan thermal equilibrium. Okay, next. Okay, charge carrier. Charge carrier, pembawa charge. Carrier ni pembawa, ini pembawa. Carrier adalah pembawa. Ini kita panggil pembawa dalam bahasa Melayu lah. Carrier charge dalam semiconductor. Dalam semiconductor kita ada dua charge carrier. Kita ada elektron, charge carrier, ada elektron dengan hole. Maksudnya kalau nak contribute current, kena ada movement dua-dua lah. Itu yang elektron dengan hole. Okay. Satu positif, satu negatif lah untuk contribute to current. Current is determined by number of electron in conduction band and number of hole in valence band. Arus yang kita actually yang kamu buat dekat makmal ke, maksudnya arus yang kita pakai lah dekat alat-alat dia, kita tentukan berdasarkan bilangan elektron. Ini secara secara dalaman dia lah, kita faham bila kita connect supply dia. Kalau kata supply 5 volt, dia akan masuk 5 volt kan. Actually ini secara secara dalaman dia, kita tentukan berdasar bilangan elektron yang cross ke conduction band lah. So dia dah melompat naik bila conduction band tadi. Berapa banyak elektron yang move? Okay, berapa banyak elektron daripada daripada yang bawah ni EV kan? Yang bawah ni adalah EV ya. This one is EC ya. Conduction band. Okay, so berapa banyak elektron move ke conduction band dan berapa banyak hole? Hole yang ada di sinilah. Maksudnya bila elektron move, so yang ni akan diisi oleh hole lah. Elektron move atas, hole turun bawah. Kita balik lah. Alright, so ingatlah term yang ni lah. Current determined by number of electron in conduction band and number of hole in valence band lah. Important characteristic. Okay, ni sifat-sifat penting kita kita kena tahu jugalah yang ni ya. Important characteristic, density of charge carrier. Ketumpatan pembawa charge, maksud dia berapa berapa banyak berapa banyak elektron yang ada dalam ni. Ha? Dalam conduction ni. Berapa tumpat? Okey. Jadi bilangan elektron yang ada dalam ni, sikit ke banyak? Ha, maksud dia yang tu adalah density lah, tumpat, ketumpatan bagi charge carrier lah. Maksud dia kita boleh tahu secara anggaran lah actually ya, dia punya ketumpatan bagi pembawa pembawa charge, density of charge carrier. It's related to density of state. Okay. It's related to density of state function and Fermi direct Fermi distribution function. So dua benda ni lah. Dua benda ni sebenarnya berkait lah. Density of state ni dengan Fermi direct. Okay. Kalau tengok definisi dia hampir sama je. Dia tak beza sangat lah. Okay. Density of state, kamu pakai singkatan di DOS ah, density of state, DOS tell you how many state exist at the given energy E. So yang ni adalah definisi bagi density of state, DOS. Fermi direct distribution function, Fermi distribution function ah, specify how many
existing state at the energy E will be filled with electron. So beza term dia adalah yang ni filled with electron. Kalau Fermi direct ni, Fermi distribution function ni berapa banyak state yang ada yang boleh diisi oleh elektron. Actually dekat conduction ni berapa banyak tempat yang ada yang kita boleh isi dengan elektron. How many state? Kalau di AS, kita tahu secara anggaran bilangan tempat untuk elektron isi lah. Actually kalau Fermi direct distribution ni, kita tahu existing state dekat energy E ni yang akan diisi oleh elektron. Okay. Yang ni maksud dia kalau Fermi direct, kamu yang dah isi dengan elektron lah. So, lagi ada analogi yang kita tengok, analogi dah. Okay, then yang ni number of carrier, bilangan pembawa. Okay, bilangan pembawa. How many count number of carrier? So yang ni dia pakai assumption, dia pakai poly exclusion principle lah. Kamu boleh survey lah nanti yang poly exclusion principle ni, apa dia poly exclusion ni. Okay, if we know yang ni number of energy state. Actually tadi kalau tengok balik, kamu compare balik lah between yang bahagian ni, bahagian yang bahagian ni dengan yang slide yang next tadi ya. So kamu compare balik lah. So yang ni kita nak tahu number of energy state. So, kalau nak tahu berapa banyak energy state yang ada, kita refer kepada DOS lah. Kita refer kepada DOS. Dan occupied energy state, kamu akan refer balik kepada Fermi direct distribution function. Okay. The probability that energy state is occupied. So yang ni DOS, bilangan energy state yang ada. So yang diisi dengan elektron ni actually akan refer balik kepada Fermi direct lah. Okay, so number of carrier actually NA lah, N lah. Kita labelkan sebagai N. So equal Fermi direct multiply dengan DOS lah. Sebab yang ni energy state, yang ni bilangan elektron yang isi dia. So ini adalah number of carrier, bilangan pembawa yang ada dalam kita punya gap lah. Actually kalau conduction, berapa banyak pembawa yang ada. Contoh macam elektron yang ada dalam conduction band, berapa banyak, berapa tempat yang ada. Okay. Atau macam hole dalam valence band ada berapa banyak. Okay. So yang ni kita, at least kamu boleh bezakan lah density of state. Okay. Kalau tak berapa nak clear, tak berapa nak jelas tu, ambil masa lah nanti study balik, tengok balik nota yang ada ni dengan video yang ada nanti ya. Pelan-pelan faham lah. Mungkin benda ni baru bagi kamu sebab kamu tak pernah dengar lagi pasal Fermi direct ataupun US. Right, then equilibrium distribution of electron. Okay, yang ni kecemangan, taburan kecemangan untuk elektron lah. The distribution with respect to energy of electron in conduction band. So yang ni kita ambil dalam conduction band lah, elektron dulu, dia refer dekat elektron lah. The state of allowed quantum state in conduction band, then kamu multiply darabkan lah dengan Fermi direct. Okay, dengan probability that state is occupied by electron. Maksud dia DOS darab dengan
pemidiran. Tapi kena ingat elektron dekat dekat conduction band. Okey. So term dia tak samalah. Okey. Term yang kita guna pakai tu tak sama. Dia yang ni kamu refer pada conduction band lah. Elektron yang move to conduction band, maksudnya elektron yang ada di conduction band lah. So darab dengan kebarangkalian untuk state ni diisi dengan elektron lah. Okay. Total elektron, okay, yang ni equation lah. Maksud dia ini formula yang first actually yang kamu belajar lah untuk chapter 2 ni. Equation 4.1 lah. Total electron concentration per unit volume in conduction band over entire conduction band energy. Okay. So actually ini refer balik kepada bilangan pembawa tadi lah. Bilangan pembawa tadi DOS darab dengan VMI direct. Okay. Kalau tengok DOS kita pakai GC. Kalau VMI direct kamu pakai ni F, FE ni. This one is VMI direct lah, FFE. GC ini is DOS. Okay. This one is carrier lah. Distribution of electron. Carrier. Carrier tu pembawa lah. Pembawa boleh jadi either one lah. Sama ada electron ataupun hole. Sekarang ni kita kita cakap tentang taburan bagi elektron. So kamu refer dekat elektron lah. Bukan hole lah. So N lah, ingat bila elektron, term yang kita pakai actually adalah N. Kamu refer ni elektron, kamu akan pakai term N. Okay. Kalau hole actually dia pakai P. Dia pakai P, maksudnya latest yang kita pakai tu adalah P untuk hole dan N untuk elektron. Okay, so ini ya, yeah, GC is DOS, FFE is Fermi direct. Okay. So unit dia apa sir? Okay, yang ni lagi kita tengok example lah. Kita tengok example yang ada lah. Okay, actually unit lah. Right. Unit sebab dia bilangan lah, bilangan pembawa NE. So dia bilangan ni maksud dia berapa banyak yang ada lah. Actually bilangan elektron yang ada, dia dalam bentuk bilangan. Tak apa, kita tengok example sekejap ya. 4.1 sekarang ni, ok, equilibrium distribution of hole lah. Tadi untuk elektron, elektron NE, sekarang ni hole. Hole maksud dia, hole ni lubang yang mana yang bila elektron move daripada valence band, maksud EV kepada EC, so hole akan isi kat sini lah. Okay, hole akan isi kat sini. Jadi hole ni adalah, ini adalah positif lah. Dia akan mengisi ruang top of valence band. Okay, jalur bagi valensi. Ini jalur bagi konduksi. Okay, the distribution of, so kamu refer, ingat ini hole lah. Maksudnya ini untuk lubang. Tadi, persamaan tadi untuk elektron. Sekarang ni untuk lubang, untuk P. Ha, so kamu tengok hole ni, dia refer kepada P lah. Ini P ni. Ha, P ya. Yeah. Distribution with respect to energy of hole in valence band. Nampak beza dia. Tadi electron in conduction band. Sekarang hole in valence band. Make sure kamu tahu hole mengisi ruang di dalam valence band. Bila electron move ke atas, hole turun bawah lah. Dia tukar position lah. Position electron electron move tinggal hole dekat bawah, faham? Okay, so dekat sini hole in valence band lah. Density of allowed quantum state in valence band darab dengan probability that state is not occupied by electron. Okay, state probability that
state is not occupied by electron. So yang ni not occupied maksud dia tidak diduduki oleh elektron lah, sebab tadi elektron dah move asal semua elektron, then bila elektron move ke conduction band dia jadi ruang kosong, so hole masuklah. Itu yang not occupied by electron lah. So equation 4.2, equation 4.2 yang ni kita refer dekat total hole concentration. Tadi total electron concentration, sekarang ni total hole concentration, maksud dia berapa banyak hole yang mengisi ruang di dalam valence band. Jadi aku mau tahu yang ni refer kepada valence band. Kalau sebut hole je, ingat bukan dekat atas ni, bukan yang dekat atas, yang dekat bawah ni. Faham? Ni E, EV ni kat bawah ni, EV yang kat bawah lah. Okay, so formula sama macam tadi juga. Maksud dia cuma yang ni kita pakai hole, so kamu pakai P lah. Okay, untuk DOS kita masih lagi pakai G ya. Cuma sekarang GV. Ini untuk DOS. 1 minus FFE ni sebab tadi not occupied lah. Not occupied by electron, so there's 1 minus FFE lah. Okay, yang ni untuk distribution hole in valence band. So clear lah, ni GV. Okay, yang ni samalah untuk Fermi Dirac. Tadi GC tadi, dalam pembahasan tadi, formula untuk NE GC sebab density state in conduction band. Okay, density state in conduction band. Okay, density state in conduction. So dia pakai term C. Kalau sekarang ni density state in valence, maksudnya in valence band, in valence band, so dia pakai term GC lah ini ya. GC ya, GV. Sorry ya, GV. Okay, so faham tu lah. Yang penting tu kamu faham formula ni, formula untuk N, formula untuk P. Ni yang asah dia, yang ni kita pakai ni actually. Ha. Ada banyak lagi formula-formula yang melibatkan carrier ni. Cuma yang starting ni, start dengan yang ni dululah. Start dengan thermal total electron concentration dan juga total hole concentration. So term ni penting lah ni, electron concentration dan juga hole concentration. Maksud dia kalau dia tanya dalam soalan electron concentration ataupun hole concentration, so kamu kena refer balik dekat formula yang ada ni. Okay, so kita tengok analogi lah. Ini analogi lagi, tadi analogi yang thermal excitation. Sekarang ni analogi untuk DOS dengan Fermi Dirac. Okay, contoh lah, Mr. Aaron want to calculate the number of car at the parking area of C mat. So a few information need. Total of parking lot. Satu total number of parking lot. Dua, possible number of car that can enter the parking lot. Ni kita nak cuba faham yang tadi lah, analogi yang DOS. Untuk DOS, yang ni untuk Fermi Dirac. Maksudnya kita nak faham secara general lah. Maksudnya dia ambil satu contoh parking lot lah. Parking lot, bilangan total parking yang ada banyak mana. This one is DOS, density of state. Okay, yang ni bilangan kereta lah contoh. Yang ni merujuk kepada carrier tadi kan. Maksudnya berapa banyak carrier yang ada ni bergantung dekat DOS juga, sebab berapa banyak DOS yang ada. Dan yang ni
possible number of car that can enter to parking lot lah. Actually berapa banyak kereta yang mengisi ruang di parking lot lah. Ha, ini analogi yang nak menunjukkan kamu pembawa ni, maksud dia pembawa ni kenapa kita dalamkan dengan DOS dengan dengan Fermi Direct lah. Okay, maksud dia GC multiply dengan FFE ni. Okay. Alright. So next ah, thermal equilibrium distribution of carrier. In order to find thermal equilibrium electron and hole concentration, determine the position of Fermi energy. Okay, ni dah mai benda baru pula. Pernah dengar kot Fermi energy EF. Bisa jumpa tak sebelum ni dalam kelas sebelum dalam kelas apa? Material science. Kamu dah belajar kalau nak cembang kan? Dah dengar kan? Fermi energy EF. Kelas. Pernah dengar tak Fermi energy? Hello, kelas. Kelas. Pernah dengar tak? Dah pernah belajar ke? Hah? Faham, sir. Belum. Bukan dia tanya faham ke tak? Dia tanya pernah belajar dekat EF, Fermi Energy. Oh, belum. Tak pernah jumpa. Belum, sir. Ha, tak apa. Sebenarnya ni dalam band band gap juga. Ha? Dia part of band gap lah. Ha? Fermi Energy. So, kamu kena banyak main dengan band gap ni. Kena betul-betul faham lah band gap lah. Fermi Energy ni yang mana pula kan? Ya, dia tunjuk slide sebelum maksud. Sebelum? Ya, yang tadi ya. Ha, slide sebelum ni. Ha, slide tadi. Ha, depan sikit lagi. Yang mana? Okay. Ya. Yeah. Right, sir. Tak, nak tengok nanti screenshot ke. Screenshot. Oh, screenshot. Nota kan saya bagi kan? Boleh download kan nota? Nota dekat GC tu kan? Kamu download. Tak sempat print tadi. Ah, tak apalah. Okay. Right, sir. Okay. So, tengok boleh lah. Okay, so kita tengok balik yang ni ya. Thermal equilibrium electron dengan hole concentration determine the position of energy, Fermi energy. Kita ada satu paras tenaga lah. So kita panggil Fermi energy lah. Untuk setiap semiconductor, dia ada dia punya paras tenaga minimum yang diperlukan untuk membolehkan electron move. Okay, energy gap tadi, kalau kamu tengok energy gap EG tu adalah di antara elektron valen antara valence band dengan conduction band. Saya lukis sikit lah. Contoh dia, kita ada EV, kita ada EC. Jadi between ni adalah EG. Okay. Ambil contoh, this one is EVN. Okay. Ini EC. Okay, beza antara EV dengan EC, kita ada EG, energy gap. Actually, Fermi energy ni dia in between ni lah antara EV dengan EC. Dia ada satu paras. Okay. Dia punya paras dia ikut material dia lah. Based on material. Maksud dia paras tenaga bagi EF ni, paras tenaga yang minimum untuk membolehkan electron move daripada valence ke conduction ni, dia kena lepas dulu energy level, Fermi energy level ni. Kalau contoh Fermi energy level ni satu, dia kena lebih daripada satu lah, satu ataupun ke atas untuk cross. Ini energy, Fermi energy ya, Fermi energy ya.
Let's consider ideal intrinsic semua kata with no imperative atom. Intrinsic semiconductor with no impurity atom and no lattice defect. So then we consider, kita consider intrinsic semiconductor yang yang betul-betul tulen lah, yang tak ada sebarang kecacatan kristal, dia tak ada impurity, okay. At T equals 0 Kelvin, all energy state in valence band are filled with electron. Okay, dan keadaan persimbangan lah. Okay, energy state in valence band are filled with electron. Energy state in valence band are filled with electron. Maksudnya peringkat awal ni semua elektron ada dekat valence band lah. And all energy state in conduction band are empty of electron. Semua conduction band masa ni belum ada lagi, belum ada, belum ada elektron move lagi lah. Belum ada elektron move ke conduction band dekat GC tu, tak ada lagi kat atas ni. Elektron semua ada kat bawah. Untuk 0 Kelvin punya state lah. Then Fermi energy level large somewhere between EC and EV. So dia ada paras dekat sini lah, antara dua dua paras sini ada ada satu level EV, EF, EF ah. This one is EF punya level. Antara dua, dia boleh jadi mana-mana level lah ikut material. Ya, yeah. Nilai dia actually adalah fit lah. Kamu boleh rujuk balik dalam bending untuk Fermi energy level. Okay, setiap material ada Fermi energy level yang berbeza lah. Okay, then yeah, ni Fermi energy large somewhere between EC dengan EV, di antara dua ni adalah Fermi energy ya. As temperature increase above 0 Kelvin, so yang ni ada thermal excitation tadi lah, thermal agitation, valence electron gains thermal energy. Valence electrons gain thermal energy, dia dah ada tenaga, okay. Bila ada peningkatan thermal, so thermal lah, okay, dia akan ada thermal energy. Few electron in valence band may gain sufficient energy ya. So, beberapa elektron yang di dalam valence band ni boleh ada tenaga yang mencukupi untuk melompat ke conduction band. Okay. Dia tak boleh nak suka-suka cross lah. Bukan boleh suka-suka cross je elektron ni. Dia kena ada, kena ada tenaga yang cukup. EF ni yang paras yang minimal lah actually ya, paras minimal untuk elektron move. EF dia kena kurang-kurangnya mencapai paras tenaga Fermi lah. Right. Then electron jump in conduction band, hole is create in valence band, recombination process ah. Electron move to valence band, hole move to electron move to conduction band, hole move to, hole akan gerak ke, akan mengisilah, akan mengisi valence band lah. This one is electron, so this one is hole lah. Okay, in intrinsic semiconductor, electron and hole are created in pair. Actually dia pasangan lah. Satu electron move, satu satu hole move. Satu elektron isi atas, satu elektron isi, satu hole isi kat bawah. So create by pair ah. This one create by pair, by thermal energy. Bukannya masuk satu elektron naik, dua dua hole turun, dua elektron naik, satu hole turun. Maksud bilangan dia sama, create in pair. Satu naik, satu turun. Ha, kita consider satu-satulah. Elektron move satu, hole turun satu. The number of electron in conduction band is equal to the number of hole in valence band. So bila bilangan dia kita create secara berpasangan, maksudnya bilangan elektron dekat conduction band ni sepatutnya samalah dengan bilangan hole dekat valence. Betul tak? Katakan kamu naik naik elektron 10, ha, bawah isi 10 lah dengan hole. Ha, actually kita dapat bilangan yang sama. Kalau kamu cari N,
Kalau kamu cari N, contoh kamu cari NE kan, NE kamu akan dapat bilangan dia sama dengan PE lah, P kan. Yeah. So dia kamu kena faham term ni, term ni kena faham lah ni. Sebab kita create secara berpasangan, ini untuk case intrinsic saja. Extrinsic lain. Intrinsic punya case bilangan dia sama. Kalau N dekat conduction band, berapa bilangan dia, kita consider sama bilangan whole dia. Sebab yang ni adalah jumlah, jumlah berapa banyak dia. Kalau elektron dekat conduction band ada 10, ha, hole pun ada 10 kat bawah dekat valence band. Clear? Ini jelas dah yang benda ni. Ni benda ni jelas dah. Ha? Faham okay. Tak ni? Faham tak? Faham tu. Okey, naik 10 turun 10, ha? Faham. Okey, tu mudah ya. Okey, so kita tengok gambar. Gambar untuk electron and hole as a carrier lah. Ini gambar yang melibatkan band gap dengan gambar structure atom dia. Structure atom lah. Okey, untuk case yang breaking covalent at T more than 0 Kelvin lah. Yang ni bila ada thermal excitation lah. Dia gain energy. Okay, bila elektron cukup tenaga tadi dia akan move. So elektron akan move. Actually kamu tengok ni, dia pakai label elektron sebagai negatif dan hole isi kat bawah sebagai positif lah, energy band. Ini energy gap. Energy gap pun bukan sebarang gap tau. Yang ni pun based on material juga, based on material. Dia ada gap yang tertentu. Maksudnya dia ada dah paras gap dia ni, energy gap. Mengikut jenis material lah. Kalau silikon, berapa dia punya EG. Kalau gallium arsenide, berapa dia punya EG. Kalau germanium, berapa dia punya EG. Itu kena tahu. Refer balik dekat appendix. Semua maklumat ada dekat dalam appendix. Kamu kena cari je. Okay. Alright. So yang ni untuk breaking covalent bond lah. Actually electron move bila cukup tenaga tadi dia dah jadi elektron bebas, freely move electron in EC. Ini yang berlaku secara struktur ikatan lah. Maksudnya kalau kamu tengok ini semua covalence band kan, ikatan antara atom dengan atom. So dia untuk membolehkan elektron bebas tadi kena cukup level of Fermi energy. Fermi energy ya. Dia cukup EF ni dah lepas baru dia boleh move. Okay. Dia boleh bergerak. Dia bukan boleh saja-saja bergerak. Maksud dia nak gerak kamu kena force dia lah. Baru dia boleh gerak. Nak force dia kena pakai apa orang kata, force daripada luar lah. Sama ada kamu pakai thermal ke. Yang tadi tengok boleh. Yang slide awal tadi. So yang ni bila move, electron move, dia akan jadi electron, free electron. So yang ni akan jadi hole. Freely move hole in EV, freely move electron in EC. So dia ada movement between, recombination between electron dengan hole lah. So dia break covalent bond lah. Actually yang ni break covalent bond, breaking of covalent bond bila suhu more than 0 Kelvin. Bukan dalam thermal lah, dalam apa, bukan dalam thermal equilibrium lah, ada peningkatan suhu lah yang ni ya. So compare juga yang ni ya. Yang ni conduction band EC, EC valence band EV ya. Ya pun tak pasti kamu faham ke tak faham, tapi kena faham bagi clear part ni. Bahagian awal ni, bahagian band gap ni banyak sangat kita nak guna untuk yang chapter 3 dan chapter 4 ni. So kena clear lah, kena faham, kena tahu lukis untuk band gap lah. Jangan stuck dekat bahagian ni pula. Okay, okay, stuck bahagian ni, nak pergi next punya part tu jadi sangkut pula nanti. Okay, then
Yang ni kita tengok Fermi Dirac lah. Fermi Dirac dengan DOS. Fermi Dirac dengan DOS. Sebab kamu kena tahu juga ni, nanti nak sketch out macam mana ni. Macam mana kita nak lukis Fermi Dirac dengan DOS ni dalam dalam bentuk gambar rajuh, dalam bentuk visual, macam mana kita nak gambarkan dia, kita nak lukis dia. So yang ni saya ajar lah dia. So kita tengok untuk untuk DOS dengan Fermi Dirac, okay, no electron can be above the valence band at 0 Kelvin lah. Ini keadaan yang seimbang. Since no half energy above Fermi level and there are no available energy state in band gap. Ni keadaan tadi T sama dengan 0 Kelvin kan. Dan keadaan 0 Kelvin. Jadi tak ada sebarang pergerakan lah. No crossing kan, dia tak ada. Dia tak ada tenaga yang cukup untuk move lah. Okay. Absolute 0 Kelvin lah. Okay, bila at high temperature, some electron can reach the conduction band and contribute to electric current. So electric yang kita dah guna lah ni, ini asas dia lah yang kita belajar. Jadi kamu belajar secara dari sudut semiconductor, kita belajar how electron move. Macam mana arus, arus tu tak hasil lah. Kamu mungkin more on application guna arus dalam lab, tapi actually dari segi principle dia, ini yang kita belajar lah, prinsip of electric current tu, movement of electric current. Kamu belajar secara mendalam bagaimana dia punya pergerakan dari segi atom, elektron, dari segi hole semua tu. Okay, then so yang ni untuk keadaan yang dah diisi ya. Actually kamu refer yang ni adalah some electron have energy above the Fermi energy. Okay, so kalau kamu tengok paras ni, ini adalah Fermi, Fermi energy level ni, EF ni, EF, EF, EF. Okay, so EF lah. Bila high temperature, high temperature ni maksud dia ada keberangkalian untuk elektron ni move dan mengisi ruang ni conduction band lah. Okay. Kalau kamu refer balik ni, this one is probability of Fermi Dirac. Garis ni refer dekat Fermi Dirac. Ini untuk Fermi Dirac lah. Maksud dia garis bagi keberangkalian untuk tengok balik definisi bagi Fermi Dirac lah. Ini dia punya sifat dia. Dia punya lengkung garis untuk untuk Fermi Dirac. Dan kamu faham yang this one is Fermi Dirac lah, FFE. Berapa banyak dia boleh isi. Okay, so yang ni refer dekat FFE. So yang lain lukis macam biasa lah. Kamu lukis yang basic dia, kita lukis apa, EC, kita lukis EV. Ha, cuma tambahan dia, kamu kena lukis untuk DOS dengan dengan Fermi Dirac lah. Actually yang yang bahagian lengkungan ni yang merujuk kepada Fermi Dirac ni. Okay, this one is Fermi. Okay, dan tadi Fermi energy level kat sini. So, bila ada cukup Fermi energy level, ada peluang untuk untuk electron move. Okay, ini garis ke barangkalian. Tengok balik apa maksud FFE ni. So yang ni kita refer balik lah dekat garis yang ada ni. Kenapa kita dapat dalam bentuk lengkungannya macam ni lah. Okay, so kita tengok gambar rajah yang ni ya. Okay, actually yang ni yang kamu kena tahu untuk lukis, untuk sketch out. Yang tadi tu dia buat secara kasar je. Yang ni lebih lebih complete lah. Yang ni yang kamu kena buat. Kalau soalan minta kamu sketch out Fermi Dirac, probability function and DOS.
So yang ni yang kamu kena lukis ni. Actually kamu kena lukis benda ni. Gambar rajah yang ada ni lah. The whole thing yang ada dalam ni kamu kena sketch. Kena bagi. Kena lukis semua yang ada ni. Dan kena tahu cara nak lukis juga kan. Jadi kamu kena tahu juga bagaimana kita nak melukis dan cuba faham apa yang ada dalam dalam feature ni. Okay, kita tengok lah. So bila kita ada dua keadaan lah untuk DOS dengan Fermi Direct ni. Satu untuk electron concentration NE ya. This one refer kepada N. Bahagian atas ni, bahagian isi dan kata kamu refer dekat N. Bahagian bawah EV ni kita refer dekat P. Okay, tadi hole kan. Bawah, dekat atas kita ada electron concentration, N lah. Perwakilan dia N, electron concentration. Bawah area ni adalah hole concentration. Yang ni PE. Ini tadi yang kata jumlah pembawa tadi kan, kamu belajar carrier. How many carrier yang ada dalam electron dalam conduction band untuk elektron, berapa banyak hole yang ada dalam valence band. So yang ni maksudnya kita nak gambarkan dia punya area ataupun bilangan lah, bilangan pembawa yang ada dalam dalam kedua-dua band lah, satu untuk EV, satu untuk EC. So asal dia ni kamu kena lukis lukis ni lah, lukis apa so, kamu kena lukis band gap dulu. Then kamu tengok EF ni silly untuk internship dia lukis dekat center, betul-betul in between lah, dia letak in between lah untuk kamu raja ni, tengah-tengah kan EF thermic energy dia dekat tengah-tengah. Then ada tambahan untuk DOS dengan Fermi Direct. So satu garis adalah Fermi Direct, satu garis adalah DOS. So yang yang lengkungan ni refer dekat DOS. Okay, this one is DOS lah. Okay, yang ni DOS untuk GC kan, tadi GC. So dia density state in conduction band. GV adalah density state dalam valence band, GV ya. Dan Fermi Direct satu lah. Dan Fermi Direct ni pastikan kamu lukis betul-betul. Dia tak boleh nak sengit-sengit kan. Dia kena center, mesti center in between dekat center di antara Fermi energy level ni. Kalau kamu perasan ni nampak tak dia punya level dia sama aje. Lengkungan dia. Sini ke bawah sama, ke atas pun sama dari segi size dia. So kamu tak boleh lah nak lukis. Maksudnya kamu nak lukis, suka-suka lukis, bagi tak sama macam tu kan. Maksudnya tak boleh. Kena center macam ni. Kalau intrinsic punya part, mesti macam ni. Dia tak boleh nak tarik Fermi Direct ni, tak center. Maksudnya kena center from Fermi energy level tu setara lah. Atas lengkung dengan lengkung atas dengan lengkung bawah ni sama. Ya. Yeah. Jadi secara lakaran dia mesti sama. Kamu tak boleh nak tarik, maksud dia lengkung suka kamu nak buat macam tu ke, kamu nak buat macam tu ke. Ha, ini untuk kes yang intrinsic punya part lah, ada dua-dua ni sama. Bilangan dia sama. Untuk K intrinsic tadi kalau kawasan bilangan dia sama kan, untuk untuk NE dengan PE. Kamu kawasan dah intrinsic semiconductor punya case, bilangan NE dengan bilangan PE sama, N sama dengan P, betul? Betul tak? Betul tak sama tadi kita tengok yang awal slide tadi, NE sama dengan PE. Sebab apa? Sebab elektron move satu, hole turun satu. Elektron move satu, hole turun satu. Bilangan dia sama banyak. Betul tak betul? Betul je. So bilangan tu kamu tengok. Bentuk ni pun kamu tak boleh nak lukis sebarang lah. Mesti sama besar lah.
size of and node dengan pnode ni kena sama besar. Ha, ni, ni area untuk and node dengan pnode ni kena setara lah. Jangan lukis besar kecil, tak sama size. Faham tak? Mesti sama size lah. So, yang ni dengan yang ni mesti sama size. Sama besar. Okay, yang ni intrinsic, extrinsic punya kes lain pula, nanti kita akan belajar lagi. Kalau jenis p-type macam mana, n-type macam mana. Sekarang ni untuk intrinsic dulu. Intrinsic ni mesti tahu lukis everything yang ada dalam ni berserta dengan label yang ada lah. Dia punya probability actually from 0 to 1 lah yang ni lah. Kamu tengok kalau refer balik ni, dia rujuk Fermi Dirac punya distribution, taburan dia between 1 to 0, from 0 to 1 kebarang kalian. Okay. Then ini adalah DOS untuk conduction band, DOS untuk balance band. Tengah adalah, tengah adalah Fermi energy. This one is conduction energy, balance energy. Okay, ini conduction band, balance band. This one is conduction band. Ini level untuk energy. Okay, then labelkan juga untuk area bagi N node, area bagi P node. Okay, formula masukkan, formula, formula bagi P, formula bagi N. Okay, ada soalan tak yang ni? Ni, ni lah. Actually yang kamu kena lukis adalah yang ni. Ha, soalan-soalan ni selalu ditanyalah, sketch out ni. Kamu kena tahu, tahu cara nak lukis untuk yang gambar rajah ni. Make sure kamu tahu untuk sketch out lah. Ha, so yang ni saya tak minta lah actually. Yang bahagian ni saya tak minta untuk sketch out lah. Kamu banyak guna yang ni je. Ini dia complete untuk yang bahagian DOS punya. So, yang ni refer balik dekat bahagian refer balik dekat sini lah. Okay, untuk GC dengan GB ni refer balik. Okay, tadi kita belajar untuk yang case ni non-occupied lah. Non-occupied satu tolak FFE. This one FFE darab dengan GC je direct. Yang ni GV darabkan dengan 1 minus FFE ya. Kita balik lah yang ni. Okay, boleh lah ya? Boleh tak faham yang ni? Cuba fahamkan ya. Baik je. Cuba fahamkan gambar rajah ni, refer balik kat sini. This one refer balik dekat sini. Okay, cuma yang ni make sure kamu clear balik. Satu tolak FFE. Yang ni dia pakai FFE lah, sebab elektron dalam ni, dalam ni kita ambil kira FFE ni yang tak ada elektron. Sebab tadi elektron dah move kan, dia move ke atas. So kita ambil minus 1 FFE lah. Okay. Kau puan lah 11, 12. Okay, setakat ni okay? Boleh je. Boleh lah. Okay, so kita go next lah. Cuba kan habiskan dulu lah part-part teori ni, semua part teori ni. Okay, part teori ni memanglah pening sikit. Kita masuk ke collection part nanti. Okay lah sikit kamu buat latihan je. Cuma teori ni pun penting juga. Tak faham teori ni, macam mana nak faham bahagian-bahagian yang lain. Okay, so kita tengok DOS ha. So DOS dengan Fermi Dirac masih lagi banyak, banyak pasal DOS dengan Fermi Dirac actually ya. Okay, so kita tengok EF, energy below which all state are filled with electron and above which all state are empty at 0 Kelvin. Ni keadaan, keadaan yang 0 Kelvin tadi, semua elektron kat bawah. Okay, semua elektron kat bawah ha. Ni semua elektron ni masih kat bawah lagi. Saya mengisi ruang dalam electron valence. Okay, then dalam keadaan thermal excitation, maksudnya dia ada tenaga yang mencukupi, dia akan cross lah.
actually electron dah start move, electron dah start move tu tu conduction band. Okay, ini semua kamu tengok lah dari si ruang. Actually yang move tu adalah top lah, top dan mengisi ruang di bottom of conduction band. Okay, so bila ada movement dia akan ada, bila ada movement akan ada recombination process positive charge lah, akan isi. Electron move satu, hole move satu. So yang ni dia akan isi lah. This one is forbidden gate ataupun EG ya. Forbidden gate ni ingat kita refer kepada energy gap dia, EG. This one is EG. Beza di antara EC dengan EV. Okay. Saya harap yang ni membantu dari segi gambar ataupun visual lah untuk kamu fahamkan. Elektron, apa dia DOS, apa dia Fermi Direct. Okay. Sebelum ni mungkin kamu tak tahu pun benda tu. So ini ada sikit gambaran lah. Tak dapat banyak pun, dapat sikit-sikit jadilah. Maksudnya at least kamu belajar benda baru lah. Benda yang mungkin tak pernah jumpa lagi. Okay, sekarang dah belajar density of state. Kita dah belajar pasal Fermi Direct. Next. So yang ni Fermi Direct distribution function at different temperature. Actually effect of temperature lah. Maksudnya kesan daripada pertambahan suhu, pertambahan suhu. Effect dia, dia akan effect pada taburan. Lagi tinggi suhu, lagi lagi effect dia akan lagi bertambah lah. So dia yang ni contoh kalau KT bertambah, so makin ke bawah lah. KT ni adalah suhu. So dia bila ada pertambahan KT, lengkungan akan jadi bertambah, bertambah cerun lah, bertambah cerun lah. So dia akan jadi lagi cerun lah. Bila ada pertambahan KT ya, sekarang KT level area ni kalau kata bertambah sini, patutnya should be more ke atas lah macam tu. So effect of KT ya. So dia KT ni untuk suhu, kita refer kepada temperature. Ada di more high temperature will effect on kita punya kebarangkalian. Lagi tinggi maksudnya, kalau lagi tinggi suhu, lagi banyak kebarangkalian lah untuk elektron DC. So effect of temperature tu ada, ada ada dia punya kesan dia. Effect of KT lah. Alright, so yang ni just nak actually dia fokus dekat different temperature. I'll refer balik this one dengan effect of KT, dengan kecerunan yang ada ni. Bila different temperature, so in case bertambah level of Fermi Direct akan lagi cerun lah. Okay. Alright, so next. Okay. Ini masuk bahagian kita nak start dengan bahagian yang melibatkan calculation part lah. Bahagian yang melibatkan calculation banyak actually ya. Dia punya equation-equation yang ada dalam chapter 3 ni. So kita akan tengok lah pelan-pelan lah. Okay, then and not dengan P not equation untuk thermal equilibrium lah. And not dengan P not yang tadilah, asal dia daripada formula asal yang kita belajar tadi juga, N dengan P tadi. N tadi kita belajar N dengan P tadi ya. So dia yang formula asal yang kita belajar tadi, dia ada DOS darabkan dengan darabkan dengan
familiar. Okay. So, ini kita pecahkan lagi lah. Kita pecahkan lagi. Sebenarnya bila kita pecahkan lagi formula ni dalam bentuk terbitan dia, kita akan dapat GC. Okey, yang inilah formula untuk GC, formula untuk FFE. Jadi yang ni kita terbitkan daripada formula yang atas je lah. Formula yang ada yang atas ni. Okay. Formula yang atas. Alright, so kita tengok apa dia yang ada dalam ni. However, for me, energy can deviate from the mean gap energy. For me, energy can deviate from mid gap energy but remain within the band gap energy. So actually dia dekat mid gap energy. Kita boleh ambil kira mid energy level ni adalah tenaga yang dekat tengah. Sebab tadi gambar, wawasan gambar yang ada tadi, EF ni kalau intrinsic punya kira dia dekat tengah ni, EF level ni, maksud dia ni mid energy lah ni. In between EV dengan EC dia duduk tengah-tengah. EF ni kat tengah-tengah. Sir, sir. Ya. Apa? Yang tadi tu kira ikut raja lah. Tak faham lah. Apa dia? Yang slide tadi. Depan sikit tu. Mana? Sikit lagi. Ha ni. Ni kira dia tengok raja lah. Tak. Yang ni more on sketch out. Dia tak ada calculation part. Dia cuma kamu kena lukis gambar raja yang ada ni. Jadi kalau soalan macam ni, kamu kena sketch out gambar yang ada ni. Tapi kita nak, maksud dia tak relate on calculation punya part lah untuk yang ni. Yang ni cuma more on sketch out gambar-gambar. Jadi kamu lukis ambil gambar. Cuma oh, yang whole presentation just formula je lah. Yeah. Alright. Okay, so yang calculation actually dia tak, kita tak ada calculation on gambar rajah yang tadi lah. Yang tadi tu cuma sketch out je. Lukis je. Faham? Lukis. Kalau minta soalan, minta kamu lukis Fermi Dirac dengan DOS, kamu lukis je lah. Cuma dia ada jenis dia lah. Intrinsic semiconductor, dia ada extrinsic semiconductor. So kamu kena tahu macam nak beza figure dia untuk different case. Yang tadi tu kita refer dekat intrinsic punya case. Gambar rajah yang tadi kan. Gambar rajah DOS dengan Fermi Dirac tadi. Okay, so kita tengok yang ni lah. GC sama dengan 4 pi 2 MN MN 32. Okay, so E. Okay, so yang ni FFE 1 over 1 plus exponential E tolak EF over KT. Okay, so term of KT ni pun kita banyak pakai KT ni. Dalam subjek ni lah kita banyak pakai KT tu. Kamu kena tahu nak guna ni KT ni. Okay. So KT, jadi kita dah bagi dalam appendix lah value bagi KT ni. Kita dah bagi dalam nilai yang dah diringkaskan. Kalau nak KT tu maksud dia nilai pemalar lah. Nilai pemalar yang diringkaskan lah. Yeah. So kamu tengok sini kita ada Fermi energy level, mass of neutron. Jadi formula ni saya jarang tanya lah soalan-soalan yang melibatkan formula yang melibatkan DOS dengan Fermi Dirac ni. Maksud dia formula ni saya tak berapa fokus sangat dalam soalan. Yang ni more on kamu tahu so knowledge. Ada juga contoh-contoh soalan tapi jarang ditanya dalam exam ataupun dalam test lah. Faham lah? Sebab banyak lagi soalan-soalan lain yang boleh ditanya actually ya. Dalam test dalam final ni jarang-jarang ditanya, tapi boleh ditanyalah. Bukan kata kamu boleh buang tu dia punya information yang empat ni sebab tak ditanya kan, tapi kena ambil tahu juga. Cuma jarang ditanya dalam test dan dalam exam lah. Alright. So EF level yang ni mass of neutron, Boltzmann constant dengan temperature. Kita tengok example lah. Sample yang rujuk kepada formula yang ada ni lah. Saja. So kita tengok dulu. Okay, yang ni pecahan dia lah untuk N dengan P0 equation. So yang ni kita start guna lah.
formula-formula yang ada ni. Sekarang ni kita tengok N note dengan P note. Okay. Thermal equilibrium electron concentration. Dalam soalan dia akan maklum lah. Dia akan maklum. Dia nak minta kamu cari apa. Yang ni untuk thermal equilibrium electron concentration. Kalau soalan minta benda ni, thermal equilibrium electron concentration, so kamu kena refer balik. This one is N lah. Cuma term dia tu dia, dia kita pakai sebenarnya macam-macam term ni. Ada yang pakai N note, ada yang pakai N saja. Tapi kamu refer balik dekat nota lah. Ha? Kalau term yang pakai N note, kamu guna N note lah. This one is N note untuk keadaan electron concentration yang dalam keadaan kesimbangan terma. Okay, dalam conduction band ni. Dalam keadaan kita consider keadaan suhu yang seimbang lah. Okay, thermal equilibrium lah. Dalam keadaan thermal equilibrium, ini formula yang actually kita pakai untuk untuk mencari jumlah konsentrasi bagi elektron. Kamu kena faham ni term ni, term electron concentration, konsentrasi elektron dalam conduction band. Maksud dia apa ni? Apa elektron konsentrasi ni? Actually yang ni kita nak tengok berapa banyak adalah. Berapa banyak bilangan elektron yang ada dalam conduction band tu. Okay, dari segi tadi kamu tengok dia S, berapa tumpat dia kan. So actually yang ni adalah bilangan elektron N note. Dia electron concentration ni kita refer dekat N note. Okay, so formula yang kita pakai actually adalah NC exponential. This one exponential lah. ESP ni merujuk kepada exponential. Tengok balik dalam calculator kamu exponential punya exponential punya simbol dia pakai E kan dalam dalam calculator punya part. Jangan salah tekan lah dari segi formula tu. Yang apa button dekat calculator nanti bila buat calculation. So NC sama dengan N note sama dengan NC exponential minus EC tolak EF over KT. So semua ni kita dah belajar lah. EC kita dah belajar. EC adalah apa dia? EC conduction energy. EF adalah Fermi energy. NC yang kamu belum pernah jumpa. NC kamu belum pernah jumpa. NC ni adalah effective density of state. Yang tadi kita dah belajar pasal GC, pasal GV tu. Sebenarnya every material yang kita pakai dia ada dia punya nilai NC dengan MV dia. Memang dah fake dah actually. Untuk silicon berapa nilai NC? Untuk germanium berapa nilai NC? Gallium arsenide berapa dia punya nilai NC? Ini rujuk dekat appendix. Faham ah? Maksud dia NC ataupun NV punya value merujuk balik dekat appendix. Berapa nilai DOS dia? Okey, kita tak perlu carilah yang ni. Kita tak perlu cari. Kalau nak cari boleh juga. Kamu nak cari cari sendirilah ni. Dia bagi juga formula untuk mencari nilai NC dengan nilai NV ni untuk silicon dengan gallium arsenide. Ha, tapi saya pemudahkan, saya letak value di dalam appendix. Kamu direct pakailah. Maksudnya value bagi effective DOS. Okay, NC ataupun NV ya. Dia boleh jadi dua term lah. Dua term, dua terma. Kalau NC, effective density state of function in conduction band. Kalau NV, effective density of state function in valence band. Macam mana ni? Conduction dengan valence band ni. So kalau conduction refer dekat NC lah. Kalau NV kecil tu maksud dia refer dekat valence band. So kalau NV kita takkan pakai calculation dalam NV kamu takkan guna pakai dalam N note lah. Kamu akan pakai dalam P note nanti untuk NV. So dia untuk next punya part ni kita ada P note NV. Nampak? NV untuk P note. Ha, untuk N note kita ada NC. Sebab N note ni kamu refer dekat area
area apa atas ni, area conduction band, level di atas conduction energy EC dan ke atas. So ambil kira DOS yang ada dalam DOS yang ada di dalam conduction energy level lah, dalam conduction band lah. So NC exponential minus EC. EC ya. EC maksudnya level of energy yang ada ni. Level yang ada ni lah. This one is E. EC. Okay. Berapa value yang ada ni, kamu ambil masuk nilai aja. Dan Fermi energy, actually dia bagilah. Fermi energy ada diberi ya, untuk material. Semua nanti refer balik dalam appendix lah. Kita akan tengok juga nanti contoh calculation yang ada. Okay, cuma sekarang ni, okay, ini formula yang kita kena clear. Formula awal yang kamu kena clear, kita belajar ini. N not thermal equilibrium of electron concentration in conduction. Tolong clear dari segi term. Soalan minta cari electron concentration, guna formula ni. NC adalah nilai yang merujuk kepada DOS dalam conduction. Then value ni dah ada dekat dalam gambar rajah band gap lah, ataupun maklumat akan diberilah actually dalam soalan dia akan bagi. Kalau tak ada, kamu kena carilah value EC, cari value EV, value EF. Kadang-kadang dia tak bagi pun, kita kena cari. Nanti kita akan refer contoh ah. Okay, yang ni kita consider ah, NE sama dengan yang kes awal tadi kamu belajar carrier kan, number of carrier. Kita ambil kira sama ah, NE sama dengan N0. So dia pakai formula N0 lah. Ini refer N0. Okay, the value of NC will vary with T. Ha, ni kuasa 3 per 2 ni, maksud dia dia akan dia akan berubah dia punya nilai suhu dia, dia punya kadaran dia akan berubah. Maksud dia nilai bagi NC ni dia tak fix lah. Dalam appendix, sebarang nilai properties kamu akan refer actually pada suhu 300 Kelvin sahaja. Faham tak? Appendix ni dia bagi, dia rujuk kepada keadaan suhu 300. Maksud dia suhu suhu 300 Kelvin. Maksud dia selain daripada suhu 300 Kelvin, kamu kena cari dia punya kadaran dia. Maksud dia nilai density of state boleh berubah. Contoh soalan bagi 320. Faham tak? Nilai dalam soalan dia nak kamu cari electron concentration lepas tu pada suhu 320 Kelvin. So kamu tak boleh ambil kira nilai NC dalam appendix dah. Ini tak apalah, nanti kita tengok contoh kamu faham lah. Cuma nak kamu faham this one is nilai NC, NC ataupun nilai NV ni boleh berubah, dia bukan fake. Faham tak? Appendix cuma refer dekat 300 Kelvin sahaja. Value yang ada dalam appendix semua tu. Bila soalan bagi lain suhu, contoh macam soalan nak minta kamu cari electron concentration pada suhu 400 Kelvin. Faham? 400 Kelvin. So kita kena buat dia punya kadaran dia lah. T032 ni. So dia ada cara untuk calculate balik untuk nilai NC yang baru. So kita dah tak boleh pakai nilai NC dalam appendix. Kamu kena multiply balik dengan kadaran yang ada ni. Kena buat ratio balik. Nanti kita akan buat by exercise lah yang ni supaya kamu nampak. Saya nak kamu faham T032 ni nilai NC ataupun nilai NV tu boleh berubah bergantung kepada nilai
nilai 300 Kelvin ni standard dalam appendix 300. Kalau soalan minta 250, soalan minta 350, 400 Kelvin, so nilai NC jangan direct ambil daripada appendix lah, faham? Ni faham tak faham ni, ni benda ni? Ini adalah nilai yang ada dalam appendix actually. Nilai yang fake NC ni. Faham tak? Bila soalan selain pada suhu 300, kalau soalan mention suhu 300, ambil direct lah. Dia mahu certain question, kadang-kadang dia tak ambil suhu 300, dia ambil suhu yang lebih ataupun kurang. So calculate balik nilai bagi NC. Faham tak? Nilai ni kena kira balik. Faham tak faham ni? Tak faham. Nanti buat contoh. Apa? Nanti kita buat balik contoh. Alright, sir. Ha, kita buat balik, nanti kita buat example. Contohnya silikon ni nilai kan dah fake dah, dia bagi nilai. Dia dah bagi pun nilai NC dengan AV ni, kamu refer dekat appendix. Kalau NC untuk silikon actually 2.86 kali 10 kuasa 19 per sentimeter padu. Tapi yang ni adalah suhu 300 saja value ni. Value ni untuk suhu 300 saja. Faham? Kamu tak boleh pakai bila value ni bila soalan bagi bukan dalam keadaan 300 Kelvin. Soalan minta 400 Kelvin. So kena calculate balik lah, value ni mesti bertambah. Faham tak? Sebab ni dalam bentuk kadaran 3 kuasa, kuasa 3 per 2. Faham tak? Kamu tak boleh lah pakai NC yang sama. Okay, NC ni rujuk dekat 300 saja, 300 saja. Okay, ni nilai yang fake yang ada dalam appendix ni 300 Kelvin saja. Semua nilai appendix yang ada dalam, semua value yang ada dalam appendix merujuk kepada suhu 300 saja, 300 Kelvin. Ya, ada certain case kamu kena calculate balik. Contoh macam DOS lah. Sebab DOS ni dia berubah. Dan state of state tu boleh effect dengan KT kalau kamu puasan tadi ya. KT dia boleh bagi effect lah. Ni benda ni, ni KT ni akan bagi effect. Even pada DOS pun dia akan bagi kesan lah. So, maksud dia appendix value refer dekat 300 Kelvin saja. Any value yang selain pada tu, ini kadarannya, kosarnya, kosar 32 untuk kamu kira balik ratio. Nanti kita buat contoh lah. Okay. Eh, kau pun lah ni. Alik-alik. Ikui satu. Okay, sekarang ni okay, yang ni clear lah. Ni formula yang kita pakai. Yang ni mungkin kamu boleh ambil sebagai knowledge yang bahagian ni. Bahagian ni kamu boleh ambil sebagai knowledge. Sebab nilai ni dah diberi. Kalau dia suruh cari, baru kamu pakailah formula ni. Faham tak? NC dengan NB. Sebab nilai ni memang dah diberi dalam appendix pun, dia tak payah carilah. Kalau nak cari pun boleh lah. Kamu pakailah formula ni. So untuk memudahkan kamu, kamu direct masuk value yang ada dalam appendix. NC yang diberi, NB yang diberi. So kita tak payah pakai dah. Untuk density of state bagi conduction. Okay lah. Clear lah. Formula ni kita guna ni. Banyak ni. Ada masalah tak dengan formula ni? So yang EC, EF semua diberi kan? EC nilai ya. Dalam soalan actually kadang-kadang bagi, kadang-kadang kena cari. Faham? Kadang-kadang dia bagi dalam bentuk dia ada trigger sikit lah. Contoh macam energy gap pun dia tak bagi semua maklumat. Dia bukan bagi semua maklumat. Kamu kena cari juga. Contoh dia bagi satu level saja. So kamu kena fikirlah nanti macam mana nak cari. Kan? Contoh dia bagi satu level, dia bagi EF saja, EC saja. Kan macam mana kamu nak cari value yang lain? Dia bagi level tenaga ni saja. Nanti kita belajarlah macam mana nak cari ya. So, ada certain benda yang kamu kena dapatkan sendiri maklumat. Kadang-kadang dia direct bagilah based on question benda tu, based on question. Okay. Cuma formula ni ada dalam appendix. So
So tak perlu risau kamu tak ingat formula ke apa, faham? Formula ni ada dalam appendix. Okey, baik. Cuma kena tahu nak pakai formula yang mana lah, sebab formula bagi endnote tu berlambak-lambak, ada banyak jenis. Endnote sama dengan yang ni, endnote sama dengan ni. Maksud dia ada mungkin 4 ataupun 5 jenis formula yang melibatkan endnote. So kena tahu lah. Kalau soalan minta dalam keadaan thermal equilibrium, electron concentration, ha, then maklumat yang diberi dalam soalan pun memang ada kaitan dengan semua ni. Ada Fermi energy level. Kalau kamu refer ni, ini adalah Fermi energy level. Yang ni adalah temperature lah. KT ya. KT ni standard value je. Semua ada dalam direct value, kamu masuk value je. Value yang ada dalam ni lah, dalam appendix je. Okay. So NC pun appendix. Cuma actually mungkin yang kamu nak kena dapatkan EF ataupun EC lah, untuk soalan yang bentuk macam ni lah. Okay, then kita tengok yang ni untuk N lah, electron concentration and not. Kalau whole concentration P not, kita ubah label dah tak sama dah, label dah berubah. Formula tadi dengan formula N not dengan P not kemungkinan lain lah, bukan sama lah. N not sama dengan NC exponential tolak EC tolak EF over KT. Sekarang ni formula untuk P not, NV exponential minus EF tolak EV over KT. Sekarang ni formula dia punya label pun dah tak sama dah. Tadi EC tolak EF, kan? Tadi EC tolak EF, maksud dia kita ada untuk yang anode tadi EC tolak EF. Okay, katakan ini sebagai EC, bawah EV kan, bawah EV. Yang penuh ni Fermi energy lah, Fermi energy ya. So kalau anode punya formula kita ambil yang ni, ni tadi anode punya formula dia ambil bagi atas ni, beza di antara EC dengan E. Yeah. Kalau formula bagi P not, kita ambil beza antara EF tolak dengan EV. Okay, berapa beza tenaga dia EF tolak EV, dan bagikan dengan KT ya. Bagikan dengan KT. Ha, ni formula untuk NV dengan NC lah. Cuma material berbeza, gallium arsenide dengan silicon. So formula dia tak sama, berbeza sikit ni. Okay. So yang ni semua bagi ya. Okay, so kita tak gunalah nak cari, tak perlulah kamu nak pakai formula ni balik untuk cari value NV ni. Kalau nak cari juga ikut sekolah, tak ada masalah. Tapi value ni dah bagi dalam appendix. So kamu boleh direct pakai nilai NV, direct NC. Kalau case 300 Kelvin lah, ingat lah. Sama juga untuk NV will vary with T 3/2. Maksud dia sebarang suhu yang selain daripada 300 kena buat kadaran baru. Tak boleh ambil value yang sama. Ni nilai yang dah diberi 1.04 × 10⁻¹⁹. Ni standard value dia. Silicon memang pakai value ni kalau 300 Kelvin. Gallium arsenide pakai value ni. Ni standard value untuk NV. Masuk je value. Kalau soalan bagi silicon masuk value 1.04. Soalan bagi gallium arsenide masuk 7.18, dan cari maklumat yang lain lah. EF, cari maklumat bagi EV. Dan KT masuk direct value lah kalau 300 Kelvin lah. Okay. Pukul 1 dah. Okay ya. Yeah. Ini ada kelas kau buat yang ni? Tak ada, sir. Tak ada dah. Tak ada. Okay.
Sikit lagi lah, 2-3 minit lagi. Boleh sir, boleh. Okay, tadi yang ni saya harap clear lah. Formula awal yang kita belajar ni, bagi clear dua-dua formula, N not dengan B not. Yang paling basic lah ni. Tadi N not untuk electron concentration, P not untuk hole concentration. Tapi ini valence band lah. Kalau electron, thermal equilibrium, electron concentration in conduction band. This one is valence band. Bagi clear ni valence band ni untuk P not. Electron concentration in conduction band. Okay. So kita consider PE sama dengan P not. Masukkan effective DOS adalah NV. So NV ni refer dekat DOS ya. So very yang ni jangan lupa untuk kadaran T 0.32 kalau kes lain daripada 300 Kelvin. 300 pakai direct value yang diberi. Okey, soalan kalau soalan bagi 300 lah. Kalau selain daripada tu 400 cari kadaran barulah. Buat ratio je, benda ni simple je sebenarnya, simple je. Kalau dia bagi 400, contoh dia bagi 400 Kelvin. Kamu kena buat kadaran berdasarkan 400 Kelvin lah. Kamu tak boleh pakai value yang diberi pada 300 Kelvin. Nilai ni dia bagi untuk 300 Kelvin. So cari je kadaran yang baru untuk 400. Buatlah ratio 400 per 300, faham? Cari dalam bentuk kadaran. Nanti kita tengok contoh lain tu lah.